السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسريناللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وإيمانا ويقيناسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sambungnya daripada surah Ibrahim ayat 42 insyaallah pada hari ini sampai ke ayat 46 insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمونإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواءوَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍفيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسلأَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ
قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر بجي dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi menjaga kita dan memelihara kita dan beri peluang dapat sama-sama kita beribadat kepada Dia. Berpeluang untuk sama-sama kita sembahyang subuh berjemaah dan sama-sama kita tunggu sembahyang duha insya-Allah dan sama-sama kita baca Quran dan tadabbur makna Quran dalam usaha untuk jadi paduman dan untuk jadi amalan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan kita, Allah Taala tambahkan ilmu yang manfaat, Allah Ta'ala beri rezeki yang halal, Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah dan beri semua kebaikan kepada kita dan mengelak melepaskan kita daripada perkara-perkara yang jahat dan perkara-perkara yang jadi bala petaka dunia dan sampai kepada akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dalam ayat seterusnya ni, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ulama tafsir mengatakan ini siyak ayat ni dalam nak menguak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawa Nabi ni supaya dia tu bersabar dalam nak menyambung dakwah dia. Nabi duk ajak manusia, duk seru manusia berdakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena duk menerima apa namanya penentang daripada musuh-musuh, daripada orang-orang yang tak berkenan kepada Nabi, tak berkenan kepada dakwah ni. Sebab tu Tuhan tu nak bagi Nabi tu kuat. Tuhan nak daya hati Nabi, nak bagi bersabar. Jadi bersabar, jadi tahan hingga sampai hari yang Allah Taala apa nama ni tolong dan bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat beratlah. Nah, puak-puak sahabat pun duk berlawan dengan musuh-musuh daripada orang musyrikin yang duk menyakiti tu. Mereka itu duk apa ni tambah lagi kezaliman buat mereka kepada Nabi dan kepada sahabat. Makna satunya nak menguatkan Nabi itu, nak kuat Nabi itu kuat. Satu laginya nak ugut
kepada orang yang buat kerja zoleng tu. Nah, kata Allah Ta'ala dia tak ada tak ada makna kata ralik lalai dak daripada perbuatan orang zoleng. Tuhan dak buh balai banci dia semua. Tuhan kira bukan kata dak zoleng 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 gak. Saja peri gitu dak masuk lai banci Tuhan. Jadi dua lah. Nak winabi ni sabar nah dalam berdakwah dan nak uguk sekaligus kepada orang yang buat kerja zoleng. Takut dak payah kata tak apa. Zolin sekali lepas, zolin sekali lepas gak tak apalah kena be kali kita ni. Tuhan kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan jangan musuka mungkira Muhammad jangan mungkira, jangan musuka Rasul. Suka kena, suka kata Allah tu ghafilan ghalik lalai amma ya'malu zalimun daripada apa yang dibuat oleh orang-orang zalim. Jangan duk suka tu hayat Nabi, jangan mu suka hai Rasul kata tu hai tu ghalik, tu hai terlupa, tu hai lak lay daripada benda yang dibuat oleh orang zalim. Wak zalim buat juga, wak zalim kau buat kau Tuhan pera, kau berasa sedap. Hei Muhammad, jangan suka kata Tuhan ralik. Tuhan boleh banci dia belakang. Kira-kira belakang tu, satu persatu. Nah, nampak tu? Nah, tu mana? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Lepas tu, hak Tuhan tak ada buat gena tu. Sekali lepas, dua kali lepas, tak ada buat gena, duk pera, buat apa? Subhanallah. Tuhan kata innama yuakhiruhum, sesungguhnya yang Allah Ta'ala mentakhir mereka itu mana tak ada kena buat ada sopak kau ping selalu dak. Tuhan takhir. Nah, Tuhan takhir, Tuhan tangguh, wi masa tangguh. Ya tangguh ni ada dua makna kita dah ambil mari. Tangguh ni sekali dua tu nak wi mikir hati. Takut-takut ada satu puyen nak samnuk pit. Boleh klik, boleh bertobat. Tapi dah sekali pun tak jadi, dua kali tak ada tu hame. Wa innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah Taala mentakhirkan mereka itu mana tak ada. Karena kalau tak ada mari long tok selalu, tak ada bawa turun seksa selalu tu, Tuhan kata Tuhan mentakhir mereka itu liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kepada satu hari yang jadi gena mata-mata tu jadi belalak, bahasa kita terjemah dengan mana belalak. Tashkhas ni jadi kerah mata tengok. Muka ni pala naik telengok, tengok tu tak klik. Kerah. Belalak hari tu. Hari mana hari belalak mata tu? Hari esok, hari takut. Hari kiamat. Belalak mata tengok, azab tengok seksa. Takut tu jadi mata orang panggil tak ada kerak prip jadi kurah mata tengok banyak belalak tengok tu panggil tashkhasu fihi al-absar. Allahu rabbi. Ha tu dia. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Tashkhasu fihi al-absar li yaumin, bagi satu hari. Tashkhasu fihi al-absar makna dianya tartafi' fiha al-absar, mata tu jadi terakak celak, terakak gitu. Khaufan min hauli ma tushahidu. Bapa? Takut. Belalak tu kerah mata bapa? Sebab takut daripada benda yang mata menyaksi. Tengok benda takut jadi belalak kerah itu. Ha, jangan. Jadi dua ni ayat tu. Orang zoling. Zoling ni kita jangan nak berasa kata orang zoling. Kita membaca zoling kena demo semacam. Demo yang zolingnya. Kau ni nak beringat tau, jangan zoling. Orang zoling hok mu duk lepas satu, dua, tiga lepas tu beringat tu hai duk sipai hari yang lebih berat lagi. Nanti nak uji jadi berat lagi pada hari yang belalak mata. Subhanallah. Nah tu ayat pada orang kerja zoling. Ayat pada orang hok kena zoling. Sabar deh. Soal lagi tu.
Sabar dah tak apa, kena zalim. Tuhan kira dalam banci belakang. Dua pihak tu. Dua pihak. Jangan dok kecil hati orang kena zalim. Orang kena nyanyo. Tak apa. Sabar. Ya tak apa masa lagi ya. Sama ada Tuhan nak siapa dia ni ataupun tak siapa sakat yang Allah Taala nak bertindak kuat kepada mereka itu. Buat dah. Wayak pada orang zalim, jangan zalim. Wayak pada orang kena zalim, jangan kecil hati. Wayak pada nabi dengan sahabat, sabar. Tuhan kira belaka. Wayak pada buat zalim, Tuhan jangan zalim deh. Tuhan boleh banci dia belaka. Nanti Tuhan nak pelambat tu bukan makna Tuhan tak padu dah. Tuhan kira belaka. Allah ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Zoling luah lah. Zoling makna zoling dengan makna berdosa dengan cara umum dengan Tuhan. Atau makna zoling dengan sesama manusia. Zoling juga. Zoling sama manusia. Yang maksud sedap sangat ada zoling kat orang. Sedap sangat kita buat dosa ke apa tu makna zalim juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu makna. Amma ya'malu zalimun min qawmika. Makna daripada benda orang zalim yang nak buat. Terutamanya kaum Tuhan Nabi Muhammad. Puakmu kaummu. Tuhan tak ada buat turun ke apa nama lagi. Puakmu syirikun untuk sedap ke. Puak dia. Tak ada kena-kena lagi tekah tu kan. Dia ayat, mari ayat lepas pada tu. Kata puak dia duk wang pen dengan Nabi ni berapa perkara. Wang pen nak bunuh Nabi. Wang pen nak kurung Nabi. Wang pen nak neretik Nabi tu baik. Pen rai yang dia nak buat pada Rasulullah. Lepas dia rasa sedap, dia buat ke Nabi dia tu yang tak ada buat kena. Kau masa hamba pergi kata, Nabi, para mani gi kata hijrah kata puak kata pula hamba kelik. Jadi ni melekat wi tawaran dah nak kepek bukit nak kedak Muhammad. Tak apa lepas ni. Ada takut ada rasa sedap. Subhanallah. La ilaha illallah. Waktu hai tak ada buat turun selalu tu kerana apa? Kerana innama yuridu an yuakhirahum. Tu makna ayat. Makna Tuhan tu nak mentakhirkan mereka itu pada hari yang lebih berat lagi. Hari yang kerah mata. Hari yang belalak mata dengan apa nama haru-haru hari kiamat esok. Tengok azab, tengok seksa. Habis itu. Samongenya muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Ayat ni nak bayar keadaan manusia tu baik daripada kubur tu lah. Mana hina yakumun nasu min kuburihim, waktu manusia bakit daripada kubur. Bakit pada kubur ni yak berdolor, bergaduh kerana kena panggil. Panggil ada suara panggil nu panggil kena pergi, kena cepat nak pergi. Jadi muhti'i ni makna musri'ina ila da'i, makna dia nyo bergaduh cepat. Ya beloloh gih lalu kena panggil bakit daripada kubur, sore-sore bakit. Jadi muhti'in makna musri'in. Dalam keadaan cepat banget ila da'i kepada hok panggil. Panggil ke mana? Panggil kepada mahsyar tu lah. Pergi pada mahsyar tu. Kena panggil ke? Ada ayat mari wayak kata, kena panggil belaka. Panggil kau, ya Abdullah, cepat segera pergi ke hari. Pergi kepada sorok panggil kepada mahsyar. Tu panggil muhti'in. Muhti'in. Lepas tu, muqni'i ru'usihim. Muqni'i ru'usihim ni makna rafi'i. Ru'usahum. Akak kepala. Akak kepala mereka itu. Dalam keadaan saat ini cepat pergi segera. Lepas tu dalam keadaan akak kepala itu. Setengah tafsir sebut kata, tangan kena ikat.
sengok naik ke dagu kok, ha, tak boleh nak buat turun dalam dagu tu, kepala tu mengok gitu. Muqni'i ru'usihim, kepala akak kepala lagu tu, ha, tak ada menunduk gitu, tak dah takut ni, tak ada menunduk akak kepala gitu, terkejut. Jaza'an ila sama, akak naik ke langit kepala. La yartaddu ilaihim tarfuhum, apa makna la yartaddu ilaihim tarfuhum ni? Ah, ni mata tu tak perik dah, mata tak perik, mai kat perik takut tu, mana la yartaddu ilaihim tarfuhum, makna dia la tarja ilaihim absaruhum bal tabqa syakhisah min hauli ma yushahidunahu. Mata sebab ayat tadi lah, kata belalak tadi kot, mata jadi kerah itu, tak berkelip dah, main kat prip. Sebab apa? Sebab takut, takut hati duk takut berdoa tu, mata kerah, tak berkelip, kepala terlengok gitu, tak ada menunduk. Lepas tu kat ayat tu cepat pergi kepada soroh hari panggil. Nah, tu muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Afidah ni makna hati. Hati ni balas mana? Hawa ni makna farighah. Hati jadi kosong gitu. Kosong makna la aqla laha, tak ada akal. Habis akal dah, takut ni habis akal. Takut siapa habis akal? Hati kosong tu saya kata. Wala fahma, tidak ada paham, tak paham gapo dah. Bengong dia panggil, bengong. Habis raik bi cuci. Karena takut. Allah min faza'il mashhad, daripada takut, daripada terkejut mashhad hari apa nama, hari pergi kepada padai mahsyar waktu dibakik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aning maknanya Allah taala nak bayar dahsyatnya, haru-haranya, apa nama beratnya hari manusia bakik di hari kiamat esok. Tu balas tu kita terbayar kata. Keadaan manusia hari bakit esok. Allah, Allah, la ilaha illallah. Kalau gitu jangan duk berasa kata Tuhan lalai lah daripada semua, Tuhan tak galik daripada orang zalim duk buat kerja zalim. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala dia suruh nabi dia we peringatkan lah kepada hari esok tu. Tak wayak ke nabi kata kena. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Apa makna wa anzirin nas, dan beri ingzat lah nabi, rasul. Mana ingzat mana? Wayaklah wi takut tu bahasa kita wa anzir ni. Tak teranlah, wayak wi takut, wa khawif maknanya. Wayak wi takut. Peringat kepada umat manusia tu, kepada umat mung tu. Wayak wi takut daripada azab Allah Taala hari kiamat. Yauma tu makna hari esok lah, hari datang tibanya azab. Yauma ya'tihimul azabu. Allah, ni panggil duk ikat kita ni dengan apa? Dengan hari nak bakit esok, dengan hari kiamat. Kena ikat semua hati kita, ikat, ikat dengan hari tu. Hey Muhammad, oyak wi takut, oyak ke umatmu tu, wi takut ke hari esok ni, hari yang apabila tiba azab ni, Tuhan nak bayar, Tuhan nak bayar, kata hari tu tu balap mana jadi. Orang yang tengok azab, orang yang deraka ke Allah, terutamanya orang kafir ke apa, orang tengok azab esok tu, balas mana keadaan hari itu? Balas mana cita-cita orang hari itu? Tu yang nak bayar. Bayar benda tu kita tergambar. Tu yang kata hari itu tu hari
akan hari yang tiba datang azab kepada mereka itu tu. Lalu berkata fayaqulul ladzina zalamu, lalu berkatalah oleh orang-orang zalim. Ni ucapan daripada puak zalim. Allah mari dengan kelima zalim. Zalim masuk belakalah. Hak sebesar-besar zalimnya bersyirik kufur tu zalim sekali. Berkatalah oleh orang zalim tu, dia kata minta ah, puak yang minta juga esok, tapi minta bukan minta pada tempatnya. Sepatutnya lani ni buat kerja dah. Jangan duk tunggu hari kepek ni, hari kepek ni. Kepek tak boleh nak pergi, baru minta nak kelek. Banyak yang Allah Ta'ala cerita oleh Quran. Ayat kata orang zalim ni apabila tahu khabar, nak kelek lalu. Kita nak baca ayat. Banyak-banyak ayat yang Tuhan cerita oleh Quran. Kata puak ya kelek, berjerit nak kelek. Nak minta, minta tangguh sikit lagi. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah oleh orang-orang zalim. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, akhirna. Apa nak akhirna? Takhirlah kami, tangguhlah kami, lambatlah sikit lagi kami ni. Oh tak ada nak pergi lalu, tak ada, kena tangguh sikit lagi. Akhirna, takhirlah kami ila ajalin qaribin, kepada ajal yang dekat. Nak sikit lagi, nak sikit. Tak genap, tak cukup ni. Tangguh sikit lagi ha. Ila ajalin qarib. Buat apa? Buat apa? Nak kelik buat apa? Nak tangguh apa? Nak minta masa tu minta apa? Dia kata nujib da'wataka. Kami nak terima dakwah engkau. Mana hak Tuhan dak suruh dulu tak ada padu. Tak ada peduli hak Tuhan dak panggil. Bosi pek kepek ni minta tangguh tu. Tangguh sikit lagi. Ila ajal qarib. Ajal yang dekat. Minta sikit lagi. Untuk kami apa? Nujib, untuk kami nak terima. Da'wataka, akan dakwahmu. Panggilanmu. Seruai Tuhan. Ini makna sesah. Makna sesah. Tengok, oh, sia-sia kita hidup. Tak ada nak gapo dulu. Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada bertauhid, misal kata. Waktu Tuhan dok panggil. Nabi duk panggil gapo, tak ada pada gapo kok, siapa kepek minta nak kelik eh? Minta tangguh sikit masa. Ni kuam samkah nak welan. Dah kepek baru kita sesau, sia-sia masa kita. Tepah duk lega Nabi sebut masa, masa tak sibuk. Dah sibuk tak ada, ni sibuk bercakap tak ada masa dah. Hari kiamat berlaku dah. Azab tiba dah. Baru minta nak tangguh masa sikit lagi. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, dan kami nak turut rasul. Nak terima panggilan Tuhan dan nak turut rasul. Baru khabar nak turut rasul. Baru nak turut rasul. Kau dulu tak ada dia turut rasul. Mintalah wi kami kelik star, nak turut rasul dah. Ngaku dah kata hidup tak ada turut rasul tak kena dulu. Oh, Nabi mari duk berdakwah, kio berdakwah tak ada beradu. Kami tak ada turut. Bahkan kami bakit bahang, tak percaya. Subhanallah. Kalau kita pergi tengok. Jadi hak sungguh pun hak ni. Kalau dalam ayat lain Tuhan kata bahang ya ni. Kalau Tuhan beri peluang, tak juga. Banyak ayat yang Allah Ta'ala sebut di antara. Dalam surah lain. Walau tara iz wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu. Ni waktu tengok berdiri dapat azab dah, tengok azab tak Tuhan bawa pergi duk berdiri dapat neraka. Faqalu ya laitana nuraddu, orang-orang hak duk dalam nak kena seksa dah tu gak, dia kata ambo baiknya kalau kami ni nuraddu, kami dihataklik. Wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, kami tak sebahang dah, bakit bahang dah dengan ayat Tuhan kami. Kami nak jadi orang mukmin dah. Ini satu ayat. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Dalam surah Al-An'am, Tuhan cerita ayat 27-28.
Tuhan kata kalau buat ni dihantar kelik sungguh. Walau ruddu, kalau dihantar kelik sungguh. La'adu lima nuhu. Nascaya mereka itu buat semula benda yang dilarang itu. Bahang ya hak kecek ni kata kami nak turut rosoh, kami nak dengar dah muayak tuhai-tuhai. Kami tak sebakit bahang dah. Tuhai kata kalau hatta kelek pun dia buat semula dia tu. Tak berik kali. Subhanallah. Dalam ayat surah Fatir. Tuhai ayat keadaan orang yang biasa nak kelek ni. Wahum yastarikhuna fiha rabbana. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أوب جري nak kelik kata Rabbana akhrijna ya kata hey Tuhan kami bawa keluarlah kami nak kelik ke dunia buat apa na'mal salihan kami nak buat kerja yang soleh dah ghairal ladzi kunna na'mal amalan soleh hak kami tak pernah buat dulu. Mana dulu kami nak buat amalan toleh. Amalan yang tak berjuruh. Ni kami khabar sudah dah. Buat kelik lah. Buat keluar lah kami ni. Kami nak buat amal yang soleh. Dalam ayat surah Fatir ayat 37. Tuhan kata, awalam nu'ammirkum. Oh, kami tak beri umur lagi kepada puak umur. Tak padai lagi. Kalau yang 100, 90, 90. Tak padai lagi. Kau umur yang kami wih tu. Ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Ah tu dalam surah Fatir. Allahu Rabbi. Dalam surah mana lagi? Dalam surah Sajdah. Apa? Sami'na apa nama ayat tu? Ha? Absarna wa sami'na. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami nampak dah, kami dengar dah. Farji'na bawa keliklah kami na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, kami yakin dah hari ni, yakin dah. Ani ni abang kata ayat Quran dah hurai dengan ayat-ayat Quran abang kata kak ada air suasana. Ha, hari yang yang berat. Allah Rabbana akhirna. Dalam surah usul lagi surah Al-Munafiqun tu. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tuhan kata belanjalah kamu daripada rezeki yang kami beri pada kamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum daripada tiba kepada seorang kamu tu boleh mati. Sedekahlah, nak sedekah jangan mari mati dulu. Dah mati tak ada dah. Tapi berkat tu kak. Laula akhartani rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mau tu hai baiknya kalau tangguh sikit lagi. Buat apa? Fa as-saddaqa aku nak sedekah. Wa akum minas salihin aku nak jadi orang soleh. Ha ni macam ni orang zalim kata rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kalau gitulah ni kita tak sapa masa ni lagi ni dakwah Quran, dakwah rasul daripada melalui sunnah Nabi ni terimalah. Kalau nak turut rasul turutlah ni lah, jangan turut kau kepek masa ni. Turut rasul dengar dakwah tu hai. Bapak zalim kata gini ni. Tuhan kata, "Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal?" Mana apa tu? "Awalam takunu aqsamtum min qablu?" Tidakkah kamu tu pernah bersumpah dah
Takkan buat mu bersumpah. Aqsam tu makna halaf tu. Mu bersumpah. Sumpah dulu. Min qablu tu makna fil hayati dunia dulu. Kau masa hidup dalam dunia dulu. Sumpah kata kan? Malakum min zawal. Mana annakum lantikala lakum minal hayati dunia ilal akhirah. Dulu buat mu engkar. Mu patisit hari bangkit. Patisit kata... Oh, buat kita duduk sini, atas dunia tu yang tak pindah dah buat kita pergi ke akhirat. Apa makna tu? Patisit tawan hengkan fun kun cip. Patisit tawan hengkan top ten. Dulu, masuk kerah. Oh, tak apa kita duduk sini ya. Kita main tuk kun yai jak ni pai suluk na ik lew. Ingka patisit. Supah dah, oh, apa kita? Malakum min zawal, tu makna supah. Ya, tak pindah dah, tak pindah pergi kepada akhirat, tu makna dia. Duduk sini ya. Ha, tu yang kata gitu. Tak kamu supah dah, katamu tak mari sini. Tak mari ke akhirat ni. Kau duduk tah dunia, sedak. Tak mati, pasal kata gitu. Kalau mati pun sudah sini, tak pergi ke akhirat dah. Ha, tu dia buku tu. Buku pucah tak usah jadi orang baik, tak usah gapo tu kerana bahasa kata tak apa, sudah sini ya. Tak kelik ke akhirat. Ya tupu dengan imej masalah akhirat. Tak gari gambar akhirat. Tu had oyak gari gambar akhirat ni. Gambar haru-haru, gambar takut ni. Ya pentua kartun kita boleh jadi galak untuk buat amal, hak soleh. Untuk kita ngeri takut untuk nak buat deraka ke Allah. Tu tujuan lagi duk pasal akhirat tu. Sebab tu orang beriman ni hidup dia dengan sebab duk tergambar seksa akhirat. Kalau cuba kita buai hak tu, dia jadi kerah hidup ni, kerah tak pada gapo, tak pada gapo. Sebab jadi tupu dengan akhirat. Subhanallah, la ilaha illallah. Kalau gitu ni ayat kata puak dia tu engkar ke hari bakit lepas pada mati. Malakum min zawal. Malakum min zawal. Mana? Atalabtumul an. Soalan kata tu yang nak kata. Baru nak minta sekarang. Nak minta tak akhir. Tekah dulu mu duk kata, mu duk supah kata mu tak kena pindah pergi ke akhirat. Tak ada duk minta nak tak akhir. Baru nak minta lon ni. Minta suruh pelambat sikit, tangguh sikit masa. Baru tak minta Allah ni. Apa tak minta tukar muda bersupah dulu, kata tak seklik ke akhirat tu. Subhanallah. Atalabtumul an at-ta'khir wa lam tatlubuhu indana ma qultum ma lana min zawal wa la irtihal min ad-dunya ila al-akhirah. Ini tak minta kau itu. Kau tak mau klik ke akhirat tu. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Apa makna? Dan kamu telah duduk mana ambil tempat di tempat-tempat umat-umat dulu hak zalim itu. Allah, mana mu ni sudah iktibar tempat hak mu duduk lani ni, duduk mana? Duduk di bekah-bekah tempat orang hak tu hai longtok dia dah dulu. Tak khabar lagi kau hak dulu ni tempat ni hak mu duduk ni tempat puak-puak deraka. Mu duduk baca sejarah dah. Kata orang dulu hak deraka ke Allah Ta'ala, deraka ke Rasul ni tu hewat gena ke puak dia. Bapa tak ada ambil utahan? Bapa tak iktibar? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kamu duduk sekarang ni pada tempat-tempat yang orang zalim ke diri mereka itu. Ni tempat ni puak hak syirik, puak kufur dulu. Puak umat-umat Nabi dulu ke? Tu hewat gena ke puak Nabi Nuh, tu hewat gena ke puak Lut, puak Ad, puak Gapo, puak Samud. Tak ambil iktibar ke? Patutnya benar tu jadi utahan.
Benda tu jadi wak we jadi kamu ni mikir boleh dah. Jangan duk lawan rasul, kerana tu hewat teruk dah kepada orang hok lawan rasul. Ni mari nak lawan Muhammad pula. Nak baca kufur musyrikin ke? Ayat ni. Baca kufur musyrikin Mekah ni, lawan Muhammad ni. Tak ingat ko kepada puak dulu hok lawan Nabi Nuh, lawan nabi-nabi tu hewat kena. Nah, ni kembali kepada sejarah. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Tengok tu ayat kata, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan ternyata dah bagi kamu bagaimana kami buat dengan mereka itu. Nyata dah kami buat geno ke puak-puak dulu tu. Ha, tu makna ayat. Tabayyana makna nyata, makna kenal dah, tahu dah. Puakmu tu tahu dah, ternyata dah. Bukan ada buta sejarah lah ni, tak ada buta sejarah bang. Sejarah dulu tu. Tuhel wayak Al-Quran, wayak cerita-cerita dulu untuk ambil utahan tu dah. Bahamu nyata dah. Kaifa bagaimana fa'alna kami buat bihim dengan mereka itu. Maknanya, bi'ihlakina lahum yang kami membinasakan umat-umat dulu yang diraka kroso tu makna dia. Wa darabna lakumul amsal, dan kami akak contoh dah bagi kamu. Kami wi contoh dah, makna fi kutubina, dalam kitab Quran kami ni, wa ala alsinati rusulina, dan melalui lidah rasul-rasul kami. Makna nabi pun dok beroyak dah, Quran pun dok beroyak dah. Tak ada lagi ke? Tu makna wa darabna lakumul amsal. Subhanallah. Lepas tu kalau tak padai kau nanti tu hai capok dan neraka lah. Tak padai lagi kau. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Wa qad makaru makrahum. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Dan sesungguhnya telah mereka itu menipu daya akan tipu daya mereka. Allah. Maka ni orang panggil apa ni? Panggil kan wang pen hok tak molek tu. Nah, wang penok tak molek kepada Nabi Muhammad usah cerita ni. Nah, wang pen mana tiga kali hok nak buat dengan Nabi tu. Hari hok Nabi kena hijrah tu. Hok sorak masuk iblis masuk japur. Hok ina Nabi. Mula-mula nak apa nama nak kurung. Boleh gok kurung, boleh je. Oh, tak leh kurung ni. Tak leh. Yang kedua ke apa? Nak hambat tubik, ni retik tubik pada Mekah. Tak terima kot, ni kan wang pen. Ayat dalam surah ke apa tu yang cerita tu. Nah. Lepas tu yang ketiganya, nak bunuh. So, tai dia nak bunuh ke lah. Jaya ke tak? Wang pen pun ya ni, tak jaya. Tak jaya. Allah Ta'ala menyelamatkan Rasul dia, menyelamatkan Nabi dia Muhammad SAW, boleh hijrah pergi ke Madinah. Nah itu. Wa qad makaru makrahum. Telah mereka itu, makna orang kafir Mekah dah, makna kufar Quraisy tu. Buat kafir Quraisy ni telah buat tipu daya. Nah, dengan Nabi, wang pen tak molek dengan Rasul dia. Subhanallah. Tu makna qarraru habsahu mughallalan fi sijn hatta al-maut. Nak kurung siapa mati, au qatlahu nak bunuh dia, au nafyahu ataupun nak nafi nak neretik ubik. Wa azamu ala al-qatli wa lam yastati'u. Patu sultan nak bunuh tu pun kata mari nak tunggu di rumah Nabi tu pun tak jaya juga. Nabi boleh lalu pergi. Hatta orang turuk Nabi pun wi berapa hadiah, berapa harta pun untuk nak tamlah Nabi. Cap orang panggil pun cap pen. Tak boleh juga. Cap pen, cap tai tu. Pegang mari nak bunuh, tak boleh juga. Subhanallah. Nah tu, ayat dah kata, wa qad makaru makrahum wa indallahi makrum. Yang ni duk kira tu, tak ada kira. Tuhan ada, penok tuhan.
segala penok demo tak jaya. Walaupun pen tu boleh buat jadi bukit ni hilang. Itu satu makna. Mana pen tu seolah kata kalau wang penok nak buat lari bukit pun berat nak ayat tu beratnya pen fok ya tu. Satu makna. Ataupun tak usah duk padulah kepada pen hok buat ya dak buat tu pernah sangat je. Hok tu hal lebih kuat lagi. Pen fok ya tak ada siapa ke boleh jadi raik bukit dak. Tak ada siapa tahu tu. Dua makna saya faham daripada ulama sebut tu. Wallahu taala alam. Nak kata pernahnya wang pen fok dia tak leh nak jadi raik bukit. Ataupun nak membesar kata pen walaupun berat kena pun hok tu hal lebih kuat lagi. Hak Tuhan lebih kuat lagi. Tuhan tak ada wijaya sekali. Tidak ada mudarat apa satu pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Allah. Wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Nah. Jadi ada dua makna saya wis sak ni tu. Setengah maknanya ulama kata walam yakun makruhum litazul minhul jibal fa innahu tafah la wazna lahu wala i'tibar. Mana takwi Nabi duk peduli sangat kepada pen fo ya tu kan no? Kecil sangat, perih sangat pen dia tu. Nah. Supaya juga. Dalam hak ni dia kata gitu juga. Wallahu ya'lamu tadbirahum. Tuhan tu tahu sangat tadbirkan wang pen buat dia. La yakhfa 'alaihi minhu syai'. Tidak raik sikit pun daripada pengetahuan Allah Taala. Wa tadbiru haula dha'if. Kan wang pen buat dia tu buat Nabi tu dha'if sangat. Fa huwa la yazilul jibal. Tidak boleh menghilangkan bukit. Wala ghairaha li dha'fi tidak dan hak lain-lain lagi. Kan lemah sangat kan wang pen saat ni. Khilafan limakrillah menyalahi dengan tipu daya hak Tuhan. Hak Tuhan ni besar. Kuam sama hak Tuhan ni lebih lagi. Amnat Tuhan lebih lagi. Subhanallah. Itulah dah. Kita boleh ambil pada hari ini siapa dah masa duha dah. Jadi kita boleh empat pengajaran. Yang pertamanya Tuhan mentakhirkan azab daripada orang zalim itu pada setiap zaman dan masa. Balas tu Tuhan buat. Dia panggil sunnatullah juga ni. Zalim itu Tuhan wi takhir. Tuhan tangguh bala seksa. Tak ada wi selalu. Tujuan gapo tu? Innama huwa ta'khiruhum ila yaumil qiyamah. Takhir untuk siapa ke hari kiamat. Au ila an yahina alwaqt almuhaddad li akhzim ataupun tangguh tu siapa pada masa yang Tuhan sakat. Yang tidak sedak ah. Tak apa masa lagi. Dia tu siapa masa Tuhan nak tak apalah. Dua makna. Tangguh pergi ke akhirat ataupun tangguh kan tak apa masa ya lagi. Tuhan tak sel lagi. Dia Tuhan nak selalu dah boleh. Yang kedua bayan ahwal yaumil qiyamah. Nak menyatakan hawa-hawa kemak ni berat sangat. Gambar-gambar hak Tuhan royak ni tu. Belalak mata ke apa tu. Manusia nak klik semula. Hingga siapa orang zalim tu. Dah angin-angin cita-cita nak klik semula untuk nak beriman. Untuk nak ta'at. Untuk nak bertahid. Untuk nak turut rasul. Yang tiga. Noyak kata. Berat zalim ni. Seksa kepada orang zalim ni berat. Sebab tu kena beringat jangan zalim. Yang keempat. Nak ayat kata apa nama aciakam yang dibuat oleh puak kureh ni berat pada rasul dia. Siapa tahap wang pen nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang dulu berat juga dengan rasul dia bunuh. Orang dulu umat dia bunuh rasul. Dalam sejarah bunuh Nabi. Rasul kena bunuh ada. Subhanallah. Nabi kita Allah Taala menyelamat daripada kena bunuh daripada tangan orang musyrikin kureh. Dan daripada orang-orang munafik. Itulah hari ini kita boleh beberapa ayat. Moga-moga kita dapat manfaat bersama.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.